Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello kids. Today, in the second meeting for Unit 2, we are going to study for material numbers and school supplies again. Jadi, hari ini kita akan belajar Unit 2 ya kak ya. Dan materinya tentang number, yaitu 1 sampai 10 dan juga tentang alat tulis atau perlengkapan sekolah, school supplies. So, please prepare your book. Okay? We were going to study Unit 2, Lesson 5 until Lesson 8 on page number 20 until page number 23. So, before we start to study, like usual, let's pray first. Hands on pray and bend my head. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. So now, it's time to review the material last week about numbers 1 until 10 and then school supplies. About numbers 1 until 10 and school supplies. Nah, kemarin kita sudah mengetahui vocabulary 1 until 10. Okay, kita ucapkan bareng-bareng ya, Kak ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Okay, good job. Please look at this picture. Sini ada gambar ya, Kak ya. Coba dilihat masing-masing. Yang pertama di sebelah kanan. Ada gambar apa? Betul, ada gambar pencil. Kalau yang di tengah itu ada eraser. Good job. So this one is eraser. Kalau yang ini adalah crayon atau ya, crayon ya bahasa Indonesianya. In English, crayon. Lanjut, next. Di sini ada penggaris sebelah kiri ya, Kak ya. In English, ruler. Yang di tengah ada pen. Yang terakhir ada colored pencil. Nah, kemarin kita sudah belajar juga ya bagaimana menyusun sebuah kalimat ketika kita memiliki sebuah barang. Nah, di sini ada barangnya. Yang pertama itu ada gambar pulpen ya, teman-teman. Pen. Berarti we can say I have a pen. I have a pen. Kenapa diawalinya huruf A atau E? In English, E ya teman-teman. Karena huruf P di dalam pen itu hurufnya konsonan. Betul sekali, konsonan. Makanya kita menggunakan E. Kalau di sini ada gambar eraser, jumlahnya 1 ya teman-teman. Berarti I have an eraser. Jadi di sini kita menggunakannya an karena eraser depannya huruf E, yaitu huruf vokal. Lanjut yang ketiga yaitu ada gambar ruler. Rulernya ada 1. Berarti I have a ruler. Di sini R itu merupakan huruf konsonan. Jadi diawali E. Nah, jadi kita sudah belajar juga ya minggu lalu penggunaan E dan N apabila barang yang kita miliki jumlahnya 1. Bagaimana kalau yang jumlahnya banyak? Nah, seperti ini ya, teman-teman bisa lihat. Di sini ada pensil warna ya gambarnya. Yang pertama di sebelah kiri berarti kalimat yang dapat kita tulis yaitu I have, jumlahnya ada
One, two, three, four. Iya, four. Berarti I have four colored pencils. Nah, kenapa di belakangnya ada S? Karena dia jumlahnya lebih dari satu. Makanya pada nama barang kita harus menambahkan huruf S. Selanjutnya, next, di sini ada gambar crayon ya teman-teman, crayon. Jumlahnya ada? Iya, ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, I have 5 crayons. Oke, sudah pada ingat ya? Oke, kita lanjut. Ya teman-teman, tadi sudah mendengarkan ya tentang Carl's idea. Sekarang Bu Guru akan menjelaskan nih tentang apa ya yang terjadi pada Carl. Nah, teman kita ini namanya Carl. Ya, umurnya 6 tahun. Carl ini memiliki banyak sekali clay. Dan juga Carl memiliki sebuah ide. Ya, kira-kira apa ya idenya ya? Lalu Carl bilang, look, now I have a pencil, an eraser, and a ruler. Sekarang saya sudah memiliki sebuah pensil, sebuah penghapus, dan juga sebuah pulpen. I have a pencil, an eraser, and a ruler, and now I have two crayons. Dan sekarang saya memiliki dua crayon, two crayons. Nah, ini ya teman-teman gambarnya. Nah, ini dia Carl sudah memiliki dua buah crayon. Mom, di sini Carl bilang ke ibunya, Mom, look at my clay school supplies. Oh no. Nah, si Carl bilang, oh no. Kira-kira apa ya yang terjadi pada claynya si Carl? Iya, nanti kita temukan ya apa yang terjadi pada school supplies-nya si Carl. Sekarang kita lanjut. Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Page number 21, lesson 6, activity 2, circle. Nah, jadi kita akan melingkari pernyataan yang benar pada setiap nomornya. Dari nomor 1, number 1, until number 4. Di sini number 1, example. Carl is 7. Apa betul Carl umurnya itu 7, 7? Iya. Bukan ya, Carl itu umurnya 6. Umurnya 6. Lanjut, number 2. Carl has a pencil. Yes, ya jawabannya ya. Carl has a pencil. Ini dia, pencil. Number 3. Carl has a pen. Apa betul Carl punya pulpen? Iya, no. Carl tidak punya pulpen. Number 4. Carl has an eraser. Apa betul Carl punya penghapus? Iya. Jawabannya? Yes. Ini ya penghapusnya, yang warna merah. So, Carl has an eraser. Next, activity 3. Check the problem with Carl's school supplies. Nah, tadi kita sudah bareng-bareng ya lihat teksnya about Carl's idea. Nah, tadi si Carl bilang ke ibunya, Mom, look at my
Mom, look at my class school supplies. Oh no. Kira-kira apa ya yang terjadi pada clay-nya si Carl? Coba dilihat. Iya, ini ya clay-nya. Clay-nya meleleh, melt. Iya. Meleleh nih clay-nya si Carl. Kira-kira melelehnya karena apa ya? Kita lihat lagi. Iya, betul, di sini ada cahaya matahari ya, dilihat dari jendelanya. Ada matahari. Nah, ini dia mataharinya. Karena panas, jadinya clay-nya itu meleleh. Di sini juga terlihat si Carl keringetan ya, teman-teman. Nah, keringatnya bercucuran nih si Carl. Makanya ya terjadi pada clay-nya karena panas, jadinya meleleh. So, activity 3, the problems come from sun. Iya, nah jadi masalahnya yaitu berasal dari si cahaya matahari karena panasnya matahari. Oke, kita next. Lesson 8, activity 1, spelling, count loud and complete. Number 1. Nah, di sini ya teman-teman ada gambar apa? Betul, ada gambar pulpen. Kira-kira jumlahnya berapa ya? Kita hitung bersama. 1 2 3 4 5. Betul, 5. Berarti di sini kita fill the blank ya, kita melengkapi huruf yang kosong, yaitu kalau 5 berarti kita membutuhkan huruf F dan V. 5. Oke. Number 2. Di sini ada gambar apa? Betul, ada gambar eraser atau penghapus. Kita hitung bersama-sama. 1 2 3 4. Nah, kita isi lagi nih kata yang kosong, yaitu 4. Berarti kita membutuhkan huruf F dan R. 4. Atau R ya di akhir, 4. Number 3. Nah, di sini ada gambar apa, teman-teman? Betul, crayon ya. Nah, kira-kira jumlahnya ada berapa? Kita hitung bersama. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ada 9. Good job. 9. Berarti seperti ini ya. Kita membutuhkan huruf N dan I. 9. In Indonesia ya, N dan I. Iya, 9. So, move to activity 2. Draw school supplies then complete. Jadi, teman-teman di sini diminta untuk menggambar perlengkapan sekolah atau alat tulis yang teman-teman semua miliki. Misalnya di sini Bu Guru memiliki sebuah apa ini? Gambar apa? Iya, gambar pensil ya, atau in English pencil. Jumlahnya ada berapa? 1. Good job. Nah, kita lengkapi kalimat yang di sini. I have bla bla bla. Jumlahnya 1. Berarti I have a pencil. Iya, seperti itu. Kita lanjut. Number 2. Di sini Bu Guru misalnya memiliki pensil warna ya. Pensil warnanya kira-kira ada berapa ya? Kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya, jumlahnya ada 8. Berarti I have 8 colored pencils. Iya, karena jumlahnya lebih dari 1 ya, jumlahnya ada 8. Maka dari itu kita menambahkan huruf S di belakang. 8 colored pencil. Oke, alhamdulillah. Hari ini kita sudah belajar bersama lagi ya, teman-teman, about numbers and school supplies. Sebelum itu, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada
hari ini. We can say hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin rabbal alamin. So thank you for today. See you next week. Salam.